Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ivana Gondi. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang skala waktu geologi. Bumi sudah berlangsung sekitar 4 miliar tahun yang lalu dan manusia merupakan cerita sejarah terakhir di bumi ini. Karena waktu yang sangat luas dengan tertutupnya sejarah, kehidupan pastinya sangat sulit sekali bagi manusia untuk memahaminya. Sehingga para ilmuwan serta para ahli geologi berpikir keras dengan membayangkan apa yang terlihat dari ratusan hingga jutaan tahun yang lalu, agar bisa memahaminya. Dan para ahli geologi serta para ilmuwan menggunakan rekam jejak yang ada di bebatuan dengan melihat lapisan di bawah tanah dengan mengidentifikasi kejadian atau peristiwa yang penting di sejarah kehidupan di bumi ini. Dari evolusioner hingga kepunahannya dan cara kita dalam menjelaskan hal tersebut dengan menggunakan skala waktu geologi. Ilmuwan Denmark Nicholas Stein pertama kali memperkenalkan tentang hukum stratigrafi. Nicholas Stein berpendapat bahwa lapisan yang dekat dengan permukaan adalah lapisan yang paling muda dibandingkan lapisan di bawahnya. Sehingga jika kita terus menggali ke bawah, akan ditemukan lapisan makin tua serta fosil akan ditemukan juga. Berdasarkan hukum Steno, geologis Italia Giovanni Arduino memberikan nama-nama tiap lapisan batuan. Arduino mempelajari tentang pegunungan Alpen serta komposisinya. Pada lapisan paling bawah terdapat primary layer, pada batuan sedimen terdapat secondary layer, pada endapan aluvial terdapat tersier serta quartier. Tetapi tidak semua batuan yang muncul di permukaan memiliki umur yang sama dan tidak bisa dibandingkan antar batuan di satu lokasi dengan lokasi yang lainnya. Jika tidak dapat menyatukan seluruh lapisan di permukaan bumi, kita tidak dapat membuat skala waktu geologi. Sehingga pada tahun 1819, ilmuwan Inggris William Smith memberikan solusi dari permasalahan ini dengan membandingkan organisme purba yang terdapat di lokasi yang berbeda. William Smith menemukan kesamaan pada umur terbentuknya organisme. Misalnya, William Smith menemukan trilobite, ammonite, spesies shellfish. Dari ketiga ilmuwan geologis mempunyai petunjuk untuk membuat skala waktu geologi. Dalam suatu hal, sama dengan perhitungan waktu dari kehidupan manusia, sehingga dalam mempelajari sebuah sejarah dari bumi ini dapat dipakai pada suatu jenis penanggalan yang biasa dikenal dengan yang namanya skala waktu geologi. Skala waktu geologi digunakan oleh para ahli geologi serta para ilmuwan untuk menjelaskan waktu dan hubungan antar peristiwa yang terjadi di sepanjang sejarah bumi ini. Penentuan skala waktu geologi dibagi menjadi dua, skala waktu relatif dan skala waktu absolut atau radiometrik. Pada skala waktu relatif, di sini diambil sebagian berdasarkan dari bawah sampai atas urutan pelapisan batu-batuan serta evolusi dari fosil-fosil kehidupan organisme atau makhluk hidup di masa lalu. Jika pada skala absolut atau radiometrik, suatu skala waktu geologi yang dapat ditentukan berdasarkan pelarikan radioaktif dari unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam bebatuan atau di dalam lapisan. Pada slide ini, tabel skala waktu geologi disesuaikan dengan waktu dan tata nama yang diusulkan oleh International Commission on Stratigraphy dan menggunakan standar kode warna dari United States Geological Survey. Sejarah di bumi disusun berdasarkan skala waktu geologi yang dapat dikelompokkan dalam kurun atau eon, masa atau era, zaman atau period, kala atau epoch, dan waktu atau age. Sesuai dengan tabel skala waktu geologi yang sudah disesuaikan waktu dan tata nama,
serta sudah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Masa prakambium dibagi menjadi dua masa, yaitu masa Arkeozoikum, masa Proterozoikum. Pada kurun Fanerozoikum terdiri atas tiga masa, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Pada masa Kenozoikum terdiri atas zaman Kambrium, zaman Ordovisium, zaman Silur, zaman Devon, zaman Karbon, dan zaman Perm. Jika pada Mesozoikum terdiri atas zaman Trias, zaman Jura, dan zaman Kapur. Sedangkan pada masa Kenozoikum terdiri atas dua zaman, yaitu Tersier dan Kuartel. Tersier terdiri atas kala Paleosen, kala Eosen, kala Oligosen, kala Mosen, dan kala Pliosen. Sedangkan pada zaman Kuartel terdiri atas dua kala, yaitu Pleistosen dan Holosen. Sebelum kita pada ke masa prakambium yang terdiri atas dua, ternyata di bumi ini terdapat masa Hadean atau Priskuan, yaitu masa tanpa kehidupan, sekitar 4,6 sampai 4 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini disebut juga masa pembentukan bumi. Fase ini merupakan hasil tumpukan berbagai benda angkasa akibat ledakan yang sangat dahsyat pada masa itu, yang biasa dikenal dengan teori Big Bang, seperti yang sudah dijelaskan pada kelompok sebelumnya. Pada masa ini, atmosfer belum terbentuk, dan juga kondisi bumi dipenuhi dengan batuan tiga. Pada masa ini, Hadean yang berarti Dewa Neraka, yaitu untuk menggambarkan kondisi bumi yang penuh dengan batu pijar. Pada masa ini, sistem tata surya termasuk bumi kita terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Masa ini merupakan masa pemadatan atau kondensasi pada bumi. Masa ini juga merupakan proses persiapan bumi sebelum dihuni oleh makhluk hidup. Pada masa ini, bumi belum berupa seperti sekarang saat ini, tetapi bumi berupa lautan api di mana sering sekali terjadi hujan meteorit. Prakambium terbagi menjadi dua masa. Yang pertama yaitu masa Archean atau Arkeozoikum. Masa ini disebut juga masa kehidupan purba, sekitar 4 miliar hingga 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini, disebut juga sebagai masa pembentukan litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, serta awal munculnya kehidupan. Masa ini ditandai dengan munculnya kehidupan berupa mendinginnya temperatur di permukaan bumi yang dipicu terbentuknya atmosfer sehingga dijumpai makhluk hidup. Archean tersendiri berasal dari kata archea, yang artinya makhluk sel tunggal, yaitu makhluk sel yang paling tertua di bumi ini dan masih hidup pada sampai zaman saat ini, yaitu stromatolit. Pada masa ini merupakan masa pembentukan, masa pemunculan kehidupan paling primitif atau paling purba yang bermula di dalam samudra berupa mikroorganisme dan jenis bakteri serta ganggang. Fosil tertua yang ditemukan adalah Stromatolit dan Cyanobacteria. Yang kedua adalah masa Proterozoikum. Pada masa ini disebut juga sebagai masa kehidupan awal, sekitar tahun 2,5 miliar tahun yang lalu sampai 540 juta tahun yang lalu. Pada masa ini disebut juga masa kehidupan hewan bersel tunggal. Protero yang artinya awal mula, sehingga pada masa ini bisa disebut sebagai kehidupan awal. Pada masa ini, perkembangan kehidupan dan organisme bersel satu atau bersel tunggal menjadi bersel banyak, seperti eukariotik yang akan menjadi tumbuhan, prokariotik yang akan menjadi hewan.
seiring dengan perkembangan hitmosfer dan atmosfer. Menjelang akhir masa ini, banyaknya sekali muncul organisme yang kompleks sejenis. Invertebrata berubah menjadi lunak seperti ubur-ubur, cacing, koral di bawah laut dangkal. Serta terdapat fosil-fosil yang mencirikan pada masa ini seperti stromatolit, algas, yaitu jacutopiton, cacing beruas, peringigena, cacing beludru, halusinega, cacing giling, dicinisonia, ubur-ubur, mausonit. Yang ketiga, yaitu masa Paleozoikum. Paleozoikum disebut juga sebagai masa kehidupan tua sekitar 540 juta tahun sampai 245 juta tahun yang lalu. Pada masa ini disebut juga sebagai masa kehidupan invertebrata bawah laut. Pada masa ini ditandai oleh ledakan populasi makhluk hidup. Mulai muncul tanaman dan hewan, makhluk hidup bercangkang dan bertulang belakang seperti trilobite, ubur-ubur, sotong, ikan, reptil, dan burung. Berakhirnya pada masa ini disebut juga sebagai kepunahan masa Permian yang terjadi sekitar 250 juta tahun yang lalu. Dari kejadian tersebutlah membunuh sekitar 80% makhluk hidup pada masa ini. Sehingga pada masa ini dibagi menjadi 6 zaman, yaitu zaman Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Permian. Ordovisium 510 juta sampai 439 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini disebut juga zaman Invertebrata. Pada zaman ini muncullah ikan tanpa rahang, hewan bertulang belakang paling tua, serta meluapnya samudra merupakan bagian dari peristiwa zaman Ordovisium ini dikarenakan berakhirnya zaman es. Pada zaman ini, perkembangan hewan invertebrata dan pemunculan tetrakoral, graptolit, echinod atau landak laut, asteroid atau bintang laut, crinoid atau lilia laut, dan bryoza. Koral dan alga membentuk karang laut, graptolit dan trilobite sangat melimpah. Echinodermata dan brachiopoda mulai menyebar, sehingga mulai muncullah ikan tanpa rahang pada zaman ini. Zaman Silur, sekitar 439 juta sampai 408 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini disebut juga zaman migrasi dari air ke darat. Pada zaman ini, daratan pegunungan mulai terbentuk dan mulai melintasi Skandinavia, Skotlandia, dan pantai Amerika Utara. Zaman ini dimulai terjadinya migrasi kehidupan dari air ke darat. Munculnya tumbuhan darat seperti tumbuhan paku, di dalam laut terhidup, atau hidupnya kalajengking, atau euryctate, dan ikan berahang serta ikan berperisai tulang. Zaman Devon, sekitar 408 juta sampai 362 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini disebut juga zaman ikan, karena samudra mulai menyempit, zaman perkembangan jenis ikan dan tumbuhan darat, ikan berahang dan hiu semakin aktif, hewan amfibi mulai berkembang dan beranjak ke daratan, serta tumbuhan darat semakin umum dan muncullah serangga. Zaman Karbon, sekitar 362 sampai 290 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini disebut juga zaman amfibi dan zaman batubara. Pada zaman ini mengalami perubahan lingkungan berbagai bentuk kehidupan. Di belahan bumi utara beriklim tropis, secara besar-besaran, rawa-rawa yang berisi tumbuhan sekarang tersimpan sebagai batubara. Zaman ini merupakan zaman perkembangan hewan amfibi dan tumbuhan hutan. Muncul pertama kali hewan reptilia dan serangga raksasa. Pohon pertama yang muncul adalah jenis jamur klep, tumbuhan fern, dan paku ekor kuda yang berkembang di rawa-rawa. Zaman Perm atau zaman Permian, sekitar 250 sampai 250 juta tahun. Pada zaman ini disebut juga
jama reptilia mirip mamalia. Hewan amfibi menjadi kurang berperan pada zaman Perm ini, diakhiri oleh kepunahan Misca dalam skala yang besar. Pada zaman ini, perkembangan hewan reptilia yang sangat mirip dengan mamalia, munculnya serangga modern, tumbuhan konifer, dan ginkgo primitif. Pada akhir zaman ini terjadi kepunahan massal jenis trobalite, koral, gaprolit, dan berperisai. Zaman Mesozoikum. Sekitar tahun 250 juta sampai 65 juta. Pada masa kehidupan ini merupakan masa pertengahan atau sering disebut sebagai masa kehidupan reptilia. Pada masa ini, reptil sangat menguasai kehidupan seperti dinosaurus. Dinosaurus hidup pada zaman ini. Pada masa ini dibagi menjadi tiga zaman, yaitu zaman Triasik, zaman Jurassic, dan zaman Kapur. Pada masa ini berakhir akibat peristiwa katastrofi, yaitu kepunahan massal Kapur Tersier. Zaman Trias, sekitar tahun 250 sampai 208 juta tahun yang lalu, atau disebut juga sebagai zaman Amonit dan zaman Reptilia. Pada zaman ini muncullah dinosaurus dan reptilia laut. Amonit melimpah, Gastropoda dan Bivalvia semakin meningkat. Mamalia pertama mulai muncul dan reptilia air semakin banyak, seperti kura-kura dan penyu. Jenis sikat dan konifer mulai menyebar di pada zaman ini. Zaman Zura, sekitar 208 sampai 145 juta tahun yang lalu. Zaman ini disebut juga sebagai zaman dinosaurus yang menguasai daratan. Pada zaman ini, kejayaan dinosaurus menguasai daratan yang sangat luas. Lautan dikuasai reptilia laut seperti Ichthyosaurus, Plesiosaurus. Angkasa dikuasai oleh reptilia terbang seperti Pterosaurus dan Pterodactyl. Serta burung pertama yaitu Archaeopteryx mulai muncul di pada zaman Zura ini. Zaman Kapur, sekitar tahun 145 juta sampai 65 juta tahun yang lalu. Zaman ini disebut juga sebagai zaman dinosaurus terakhir. Zaman ini mempunyai puncak kejayaan dinosaurus raksasa dan reptilia terbang. Mamalia dan tumbuhan berbunga mulai berkembang, beragam jenis dan bentuk. Mamalia berplasenta atau berari-ari mulai muncul pertama kalinya pada zaman ini. Tetapi pada zaman ini juga berakhirlah masa Mesozoikum yang dikarenakan oleh iklim berubah akibat hujan meteor, dan zaman ini berakhir pada binatang-binatang raksasa. Masa Kenozoikum. Pada masa ini disebut juga sebagai masa kehidupan baru. Tahun 65 juta tahun yang lalu sampai sekarang atau sampai saat ini. Pada masa ini juga disebut sebagai masa kehidupan mamalia yang terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Pada masa ini dimulainya menghangatnya iklim dengan cepat dengan punahnya dinosaurus, dan hiduplah makhluk hidup yang lebih kecil yang mulai mampu beradaptasi. Mamalia mulai mendominasi pada masa ini seperti mamut, ikan, paus, kelelawar, dan juga muncullah manusia pada tahun 12.000 tahun yang lalu, yaitu pada kala Holosen. Pada masa ini terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kala Paleosen. Pada kala ini, sekitar tahun 65 juta sampai 56,5 juta tahun yang lalu. Kala ini, munculnya mamalia pemakan rumput, primata, dan burung mulai terjadi pada kala ini. Kala Eosen. Pada tahun sekitar 56,5 juta sampai 35,5 juta tahun yang lalu. Pada kali ini muncullah hewan pengerat seperti kuda, unta, dan badak. Serta
munculnya hiu raksasa yaitu Basilosaurus dan burung raksasa yaitu Diatriama. Kala Oligosen. Pada kala ini sekitar 35,5 juta tahun yang lalu sampai 23,5 juta tahun yang lalu. Pada kala ini muncullah gajah, kucing, anjing, dan beruang. Mamalia semakin bertambah besar ukurannya dan mamalia modern seperti gajah mulai bermunculan. Kucing, anjing, dan beruang mulai berkembang serta munculnya kepiting, kerang, dan siput. Kala Miosen, sekitar 23,5 sampai 5,2 juta tahun yang lalu. Kala ini dimulai dengan munculnya hominoid sapi, gajah, domba, dan monyet. Pada kala ini, mamalia pemangkal rumput semakin berkembang sangat pesat. Kala Pliosen, sekitar 5,2 sampai 1,7 juta tahun yang lalu. Pada kala ini muncullah hominoid yang pertama dan juga kelompok moluska dan foraminifera sangat melimpah. Pada kala ini ikan moluska dan echinodermata sangat mirip dengan fauna laut yang hidup sekarang ini. Tumbuhan berbunga pada zaman tersier berevolusi menghasilkan variasi tumbuhan seperti semak belukar, tumbuhan merambat, dan rumput. Pada zaman tersier kuarter, kemunculan dan kepunahan hewan dan tumbuhan saling beriringan dengan adanya karena perubahan cuaca secara global sehingga bumi mengalami pendinginan yang sangat cepat dikarenakan akibat tersebut di akhir zaman tersier terbentuklah ice age yang kedua. Kala Pleistosen, sekitar 1,7 sampai 10 ribu tahun yang lalu. Pada kala ini disebut juga kala manusia modern. Mamalia berkembang dengan ragam bentuk yang spektakuler seperti mamut, mastodon, stegodon, smilodon, megatherium, beruang gua, dan lain-lain. Dan pada kala ini hiduplah manusia purba. Kala Holosen, sekitar 10.000 tahun sampai saat ini. Pada kala ini disebut juga sebagai manusia modern atau Homo sapiens yang memiliki peradaban yang baru. Flora dan fauna yang hidup pada kala Holosen ini sangat mirip pada saat ini. Waktu dalam geologi merupakan sebuah tempat di mana hal itu biasa terbentuk, sedangkan pada pengertian waktu merupakan sebuah waktu dalam menentukan batuan dari skala waktu geologi. Pada konsep dan hukum dalam geologi terbagi menjadi konsep doktrin uniformitarianisme oleh James Hutton, hukum posisi, hukum superposisi atau prinsip-prinsip geologi oleh Nicholas Steno, konsep keselarasan dan ketidakselarasan, konsep transgresi dan regresi, serta hukum potong-memotong atau cross-cutting relationship. Yang pertama, doktrin uniformitarianisme oleh James Hutton. James Hutton telah berhasil menyusun berbagai urutan instruksi yang sudah menjelaskan asal-usul dari gunung api yang ada di daerah gunung api Gunung Pegunungan Alpen. James Hutton memperkenalkan hukum superposisi tersebut karena telah menyatakan bahwa pada setiap tingkatan yang tidak rusak, maka lapisan yang paling dasar merupakan lapisan yang paling tua. Sehingga ahli paleontologi telah mulai menghubungkan dengan fosil-fosil yang khususnya pada tingkatan individu serta telah menemukan berbagai bentuk yang pasti dan dinamakan indeks fosil. Seperti yang awal sudah dijelaskan bahwa indeks fosil tersebut telah digunakan secara khusus dalam mengidentifikasi horizon dan hubungan dari suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Yang kedua, terdapat prinsip-prinsip dasar geologi oleh Nicholas Steno. Pada tahun 1665, Nicholas Steno menjadi ahli fisika di Italia. Seorang Nicholas Steno dikenal sebagai orang yang pertama kali telah memperkenalkan
yang namanya prinsip-prinsip dasar geologi yang hingga sampai saat ini masih dipakai dalam penafsiran pada lapisan-lapisan bebatuan sedimen. Terdapat beberapa prinsip dasar dari geologi yang sangat penting dalam ilmu geologi. Bisa menjadikan prinsip horizontal, superposisi, dan kesinambungan lateral pada lapisan batuan sedimen. Horizontal yaitu pada kedudukan awal pengendapan dalam suatu lapisan batuan merupakan horizontal kecuali pada tepi cekungan yang memiliki sudut kemiringan asli karena dasar tepi cekungannya yang memang menyudut. Yang kedua, superposisi. Pada kondisi normal atau belum terganggu, maka pelapisan suatu batuan yang berada pada posisi paling bawah merupakan batuan yang paling pertama terbentuk serta paling tertua jika dibandingkan pada lapisan batuan di atasnya. Yang ketiga yaitu kesinambungan lateral. Pada lapisan ini yaitu pada pelamparan suatu lapisan batuan akan terus-menerus sepanjang jurus pelapisan batuannya, sehingga apabila terjadi pelamparan suatu lapisan batuan sepanjang pelapisannya, maka sangat berbeda litologinya. Jika dikatakan bahwa pelapisan batuan tersebut berubah menjadi fasis, dengan demikian dari konsep perubahan fasis bisa terjadi apabila dalam satu lapisan batuan terdapat sifat dari kimia, fisika, dan biologi berbeda dengan satu sama lainnya. Yang ketiga yaitu keselarasan dan ketidakselarasan. Dalam ketidakselarasan dan keselarasan, yang pertama yaitu keselarasan atau conformity merupakan hubungan antara satu lapisan batuan dengan lapisan batuan lainnya, baik itu di atas ataupun di bawahnya, yang terus-menerus atau continue, tidak terdapat selang waktu atau rumpang waktu dalam pengendapan. Secara umum di lapangan ditunjukkan bahwa dengan kedudukan lapisan yang sama atau hampir sama dan ditunjang di laboratorium oleh umur yang terus-menerus. Yang kedua, ketidakselarasan atau unconformity merupakan hubungan dari satu lapisan dengan lapisan batuan yang lainnya, baik itu di atas ataupun di bawah, yang tidak terus-menerus atau no continue, yang dapat disebabkan oleh adanya rumpang waktu dalam pengendapan. Dalam suatu geologi, ketidakselarasan itu dibagi menjadi tiga: ketidakselarasan bersudut atau angular unconformity, yang kedua disconformity, yang ketiga nonconformity. Ketidakselarasan bersudut angular conformity itu terdapat pada gambar yang ketiga di atas keselarasan dan ketidakselarasan itu di gambar yaitu angular unconformity, yaitu merupakan salah satu jenis ketidakselarasan yang sangat berhubungan antara satu lapisan batuan atau sekumpulan batuan dengan satu batu lainnya, memiliki hubungan atau kontak yang membentuk sudut. Yang kedua atau yang gambar yang di tengah yaitu disconformity merupakan salah satu jenis ketidakselarasan yang hubungannya antara lapisan batuan atau sekelompok batuan dengan lapisan batuan lainnya yang dibatasi oleh satu ruang waktu rumpang dengan ditandai oleh selang waktu di mana tidak terjadi pengendapan. Yang ketiga, gambar sebelah kanan yaitu nonconformity merupakan salah satu jenis ketidakselarasan memiliki hubungan antara lapisan batuan atau sekelompok lapisan batuan dengan satu batuan beku atau metamorf. Yang keempat yaitu konsep transgresi dan regresi atau genangan laut dan susut laut. Transgresi atau genangan laut, transgresi dalam pengertian stratigrafi atau sedimentologi merupakan laju penurunan dasar cekungan lebih cepat dibandingkan dengan pasokan sedimen atau sediment supply. Garis pantai ini maju ke daratan. Yang kedua, regresi atau susut laut. Regresi dalam pengertian stratigrafi atau sedimentologi merupakan laju penurunan dasar cekungan lebih lambat dibandingkan dengan pasokan sedimen, sehingga garis pantai maju ke lautan. Yang kelima yaitu hubungan potong-memotong atau hukum potong-memotong atau cross-cutting relationship. Pada hubungan ini atau pada hukum ini merupakan hubungan dari kejadian antara satu batuan yang dipotong atau diterobos dari batuan lainnya, sehingga dari batuan yang sudah dipotong atau diterobos telah terbentuk lebih pertama jika dibandingkan dengan batuan yang telah diterobos. Seperti di gambar yang ketiga ini, di atas tulisan hukum potong-memotong cross-cutting relationship merupakan memperlihatkan tiga lapisan batuan sedimen dengan bagian yang paling bawah merupakan bagian batuan yang paling tua dan lapisan paling atas yaitu lapisan batuan yang paling termuda. Berbeda dengan gambar
yang kanan yaitu merupakan memperlihatkan bantuan intrusi atau lapisan intrusi yang berbentuk dike atau memotong tiga lapisan batuan sedimen tersebut. Terjadinya pemotongan atau yang disebut dike dari ketiga lapisan tersebut dari yang muda hingga ketua yang paling bawah. Sekian materi penjelasan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan serta kekurangan atas materi yang telah saya sampaikan tentang skala waktu geologi, dan saya mengucapkan terima kasih.